Nah, silahkan searching ya untuk Bu Irma. Nah, di sini misalnya kita searching lagi. Irma. Irma. Irma Purnamasari. Nah, ini teman-teman langsung copy aja di sini. Kemudian ini Universitas mana? Negaranya Indonesia. Program studinya apa? Oke, nah selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi titel and abstrak. Karena untuk titel atau judul, teman-teman isi, maaf, isi dengan judul bahasa Indonesia ya. Nah, contohnya ini ya, bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ini ya, bahasa Indonesia misalnya di sini. Nah, ini perbandingan kepemimpinan situasional dalam pengelolaan hutan ya. Di sini perbandingan kepemimpinan situasional dalam pengelolaan hutan. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Kecil semua ya, awalnya saja yang besar. Kemudian teman-teman abstraknya kopas aja ya sampai ini. Nah, abstraknya harus bahasa Inggris, jadi judulnya bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Nah, kemudian agensi kosongkan aja. Kemudian reference, reference itu daftar pustaka ya, teman-teman bisa ambil dari sini untuk reference ya. Ingat, reference itu harus alfabetis ya. Nah, dan direkomendasikan membuat pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley ya. Kemudian set and continue. Oke, kita tunggu. Oke, sedikit lama, mohon bersabar. Nah, ini sudah ada ya. Nah, selanjutnya teman-teman upload supplementary file, yaitu teman-teman upload pernyataan originalitas dan pemindahan hak cipta. Nah, ini penting agar tulisan teman-teman benar-benar disengat di tulisan teman-teman sendiri, dan pemindahan hak cipta yaitu diserahkan kepada jurnal ya. Nah, di sini upload seperti biasa ya. Kemudian setelah itu save and continue. Nah, ini konfirmasi bahwa Anda setelah mengupload jurnal tersebut ya, nanti ada proses editor ya, kemudian reviewer ditinjau ulang artikelnya benar atau tidak secara substansi, secara template sesuai atau tidak, dan sebagainya. Nah, selanjutnya finish submission. Setelah itu teman-teman, nah ini berarti sudah aktif, dengan klik active submission. Nah, inilah yang harus teman-teman screenshot untuk bukti bahwa teman-teman sudah upload. Dan ini menjadi persyaratan untuk seminar hasil penelitian. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Jadi, baik jurnal governance maupun komunikatio sama ya. Tahapannya bedanya di alamatnya saja. Kalau ini JGS, kalau yang ini adalah JK. Ya, jadi untuk administrasi publik jangan lupa jurnal itu governance, dan untuk komunikatio adalah jurnalnya komunikasi adalah jurnalnya komunikatio. Jadi itu saja tutorial untuk submit artikel ke OJS yaitu jurnal governance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.